Nah, ini pakai lampu pembantu yang kurang terang sedikit lah, nggak apa-apa. Dadah bosku, kita mau pulang bosku. Astagfirullah. Ada bayangan bosku di belakang saya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ada bayangan tadi di belakang saya. Tadi di belakang saya ada bayangan bosku ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah, kita saling menghormati lah, kita saling menghargai. Oke bosku, tadi ada sedikit aluk lah, ketegangan. Oke bosku ya, kita mau pulang bosku. Kita nanti mulai mencari kepiting sehabis sholat isya, karena di musola dari sini itu terdengar sholat isya lah, saatnya sholat isya. Oke bosku ya. Nah itu bos, ada kepiting tuh. Kita shot bos ya. Tuh, tuh kepitingnya bos. Tuh kepitingnya. Tuh kepitingnya. Dia mau kabur bos. Tuh bos. Tuh. Mana ya? Tuh. Tuh. Nah itu bos. Tadi mau kabur. Aduh. Untung ya. Saya gerakannya cepat. Kalau nggak cepat, nggak bisa kena. Alhamdulillah. Kecil juga nggak apa-apa. Itu kepiting lah. Lumayan buat rebusan bos ya. Oke. Aduh, kepitingnya tuh lumut. Lumutnya bos banyak di totoknya tuh, di batok itunya, kepalanya tuh. Pakainya apa ya? Duh. Nah, dimasukkan aja bos ya. Masukkan ke anu. Ke waring, ke kantong. Ish. Ush. Ya, masukkan. Nah, ini kantongnya, bos. Enggak usah diikat aja lah, ini mau direbus. Ish. Nah, tuh, bos. Baru dapat satu. Alhamdulillah baru dapat satu bos. Nah itu ada lagi bos. Itu ada lagi bos. Saya shot ya. Saya shot tuh. Ada lagi bos. Tuh. Piting itu semua mau kabur bos. Mau kabur. Mau kabur tuh. Tuh. Oh. Tuh bos, dapat lagi. Dapat lagi bos. Dapat lagi. Alhamdulillah dapat dua. Aduh. Nah kita set aja ya bos ya. Nah itu bos, kepitingnya tuh. Tuh kepitingnya bos. Alhamdulillah dapat dua. Aduh. Tuh kepitingnya tuh. Itu bergerak-gerak, kecil juga nggak apa-apa, buat direbus lah. Buat lauk dapat dua bos, alhamdulillah. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, awas aku capit. Ish. Agresif sekali bos. Agresif sekali ini. Kepitingnya besar kagak, cuma itu bos agresif. Ini bahaya ini, kalau kecapit sakit, bisa berdarah. Jarinya bisa berdarah kalau kena bos. Kepiting gedenya kayak gini, cuma kalau nyapit itu lumayan.
lumayan sakit, bisa berdarah ini. Kepitingnya gede ora, Kak. Waduh, bos. Angel temen ya. Tuh. Dapat dua, bos. Dapat dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat dua, bos. Mudah-mudahan ada lagi ya. Nah, itu ada lagi, bos, di depan tuh. Kita shot aja dulu ya, bos. Tuh, bos. Tuh kepitingnya, bos. Oh, lagi makan dia, bos. Lagi makan kepitingnya. Mudah-mudahan tetap lagi makan, jangan lari ya. Oke. Udah saya shot ya, bos ya. Tuh, lagi makan kepitingnya. Alhamdulillah dapat. Lihat lagi kepiting, mudah-mudahan dapat, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekati, bos. Oh, itu masih tetap lagi makan, bos. Kepitingnya itu lagi makan. Besar, bos. Lumayan. Oh, bos. Nah, tuh. Alhamdulillah, bos. Dapat lagi. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dapat lagi, bos. Tuh. Tesot ya, bos. Tuh. Pitingnya, bos. Dapat lagi. Aduh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Gusti. Balik dulu, bos. Lumayan. Nah, direbus. Ayo. Awas, aja nyampit. Jangan nyampit kayak mau. Aduh. Ish, mulai ngorokin. Ish. Ya, mau lepas, bos. Mau lepas. Ish. Nah, itu, bos. Di kepalanya ada itunya. Ada namanya tiram. Ada tritip lah kalau orang losari. Ini tiram. Nah, ini di patok. Di batok kepitingnya itu ada tiram. Tiram. Kalau bahasa losarinya tritip, ada tritipnya. Ini adalah bukti bahwa laut di sekitar kampungku, sekitar tambak ini udah tercemar. Jadi ini bukti ada tritipnya atau tiramnya. Ini adalah bukti air di laut kita sudah tidak bersih lagi, sudah kotor, sudah tercemar. Nah, ini buktinya nih di patok kepalanya. Oke, bos. Alhamdulillah, bosku, dapat tiga. Kita masukkan ya. Tuh, bos, dapat tiga ya, dapat tiga. Tuh, dapat tiga tuh. Oke, bos, dapat tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kita lanjut lagi, bos. Mudah-mudahan dapat lagi ya. Nah, itu ada lagi, bos. Ada lagi kepiting itu. Kita shot ya. Tuh. Bos. Ada lagi kepiting tuh. Kepiting lagi apa ya? Lagi makan apa-apa. Tuh, bos. Tuh kepitingnya tuh. Lagi makan apa-apa ya? Oke, bos. Kita caduk. Nah, itu mau lari, bos. Bosku mau lari itu kepitingnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kepitingnya masih, bos, masih tuh, ya, kepitingnya masih. Dapat lagi, bos, dapat lagi empat tuh. Alhamdulillah, dapat empat, bos. Duh, dapat lagi empat, kita shot lagi ya, kita shot, bos. Tuh kepitingnya kalau musim kayak gini seperti itu, besar-besarnya seperti itu, bos. Bosku. Nah, lumayanlah, kita bawa, kita rebus. Alhamdulillah dapat 4, bos ya. Dapat 4, alhamdulillah. Ya rabbil alamin. Ish. Bismillahirrahmanirrahim. Menang. Menang. Ish. Nah, ini, bos. Kepitingnya masukkan lagi.
Tuh, dapat 4 ya bos. Tuh, dapat 4 tuh. Ya, dapat 4 ekor. Ada ular bos tuh, ya. Ada ular. Ular itu namanya ular air laut, ular kantut lah. Tuh, ada ular bos. Ada ular. Tuh. Tuh ularnya tuh, masih. Masih ya, ularnya tuh. Lari. Ularnya lari, bos. Ada ular itu. Kalau ular harganya mahal, kita cari ular. Gimana harga ular kadut ya? Nah, itu ada kepiting lagi tuh. Cuma kecil, bos. Cuma kecil tuh. Tuh, kepitingnya. Tuh. Ada kepiting lagi, cuma kecil. Dia lagi berjalan. Tuh, kepitingnya. Cuma kecil, bos. Dia lagi berjalan mencari makan. Tuh. Kita caduk ya, coba besar apa enggak. Ish. Oh, jatuh bos, kecil. Jatuh lagi. Nah, itu di sini ada lagi tuh. Itu ada lagi. Ih, tuh. Tuh, kepitingnya tuh. Bawa apa tidak ya? Bos, bawa apa tidak ya? Kepitingnya bos, mau bawa apa tidak lah? Bawa aja lah. Ada temannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dapat 5 berarti sama ini. Ish, menung. ish. Dia meronta-ronta bos. Nah ini bos, masukkan aja lagi lah. Ah, tuh dapat banyak bos, dapat banyak. Loh, pitingnya dapat banyak tuh. Cuma ini anuknya itu tempat naruhnya kayak gini bos. Aduh, ribet tempat naruhnya tuh. Dapat banyak, dapat 5 itu. Ada ikan mujair bos, ada ikan mujair tuh besar ini. Tuh bos, ikan mujair tuh ya. Ikan mujair tuh besar ini bos. Tuh ikan mujairnya besar ya. Ikan mujair bos besar tuh ya bos. Mudah kan mencari ikan. Nih, saya lepas lagi bos. Rilis lagi tuh. Tuh, kenal lagi bos. Tuh, kenal lagi. Kan mujair itu bos, saya rilis lagi bos. Kenal lagi ini bos. Kenal lagi tuh, kenal lagi. Ini buat main-mainan tuh. Mudah kan bos. Cara cari ikan mujair mudah bos. Liris lagi itu biar bisa beranak. Ada bosku, ada rajungan bos. Tuh mana ya rajungan tuh. Tuh rajungan tuh bos. Tuh rajungan besar, besar bos, besar tuh rajungan. Tuh rajungannya bos, rajungan itu. Kita shot ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai lari lah. Tuh rajungan ya, besar tuh. Aduh, rezeki bos. Ada rajungan besar, cuma rajungannya diam. Kayaknya rezeki nggak kemana ya. Aduh, kita caduk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rajungan bos besar, rajungan besar lagi tuh. Bos, rajungan bos besar ya, rajungan bos. Tuh itu capitnya tuh ya, capitnya bos. Tuh capitnya tuh mana. Aduh,
Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Susah biasa ini susah. Ish. Tuh bos. Tuh. Tuh. Rajung. Dapat rajungan, bos. Tuh rajungannya. Masih hidup. Utik-utik capitnya itu, kakinya. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Besar bos ya rajungannya. Ayo, meronta-ronta bos. Kita masukkan aja lah. Aduh, gimana ini? Ini wadahnya kayak gini bos. Wadahnya kayak gini. Aduh. Nah itu bos, udah dimasukkan. Dapat banyak ini. Rajungan dapat, kepiting banyak dapat. Bos. Ini masukkan. Mau direbus bos. Wah, gak nyamot. Gak nyamot bos. Gak nyamot. Kebesaran gak nyamot ini. Gak apa-apa lah. Nanti juga matang. Nah ini bos, rajungannya lagi direbus buat nanti mau makan. Kita kebetulan bawa nasi bosku karena sudah lapar. Nah ini hasilnya dapat 5 ekor kepiting sama 1 monster rajungan. Nah ini monster rajungannya lagi direbus bosku. Oke bosku, nanti tunggu 25 menit matang kita makan. Oke bosku. Udah sampai itu bos, sampai airnya habis direbus. Dari sini loh. Nah ini bos, rajungannya tuh yang direbus sudah matang sama capitnya. Panas sama capitnya bos, capitnya sama kakinya. Udah matang bos. Bos, ayo bosku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Buyut melembangan aja diganggu lah. Nyucinya pakai air tambak, jadi nggak diberi garam, nggak diberi penyedap rasa, rasanya mantap bosku. Lemrokin buyut bermangan di ganggu. Ini ngerebusnya pakai resep Oreya Rambo bos. Kakinya tuh, kakinya lontong bos. Tapi satunya lontong.
Oke bosku, kita tadi sudah makan rajungan yang kita dapat, rajungan monster udah saya makan. Nah ini lampunya agak keredup karena lampu yang itu bosku, lampu yang tadi itu yang terang itu baterainya lobet, jadi ini pakai lampu pembantu lah, jadi agak keredup sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini tadi saya sudah selesai makan, rencana malam ini kita mau pulang bosku karena sudah capek. Jangan lupa bosku like, subscribe.